Nama kamu siapa? Bagas. Alexandra. Sebenarnya Alexandria. Bagus kan? Tapi gara-gara salah ketik daftar kelahiran, jadinya Alexandra. Tuh, bagus kan apa yang aku bilang? Payah kamu sih sampai gak tahu. Kamu tahu gak Alexandria di mana? Ayah, kota itu sekarang udah nggak ada. Lucu ya, kota kok bisa sampai nggak ada? Di komik Asterix, ada tuh dikit-dikit. Aku tanya Obelix aja kali ya. Karena aku suka banget sama Obelix. Sebel deh, komik Asterixku banyak yang hilang. Gara-gara pindahan kemarin. Keselip kali ya. Soalnya kata ayah, dia ngasih aku nama itu karena sumber inspirasinya. Emang kayak apa sih kotanya? Pokoknya nanti aku harus ke sana nemuin kota itu lagi, Alexandria. Wah, makasih ya, guys. Tapi nggak lengkap, itu aja dapetnya dari loakan Senen. Yahya. Kenapa? Oh, sebentar ke bulan ya. Oh, kenapa? Nggak jadi ngelihat tentu sendiri di sana? Gak seru. Alex pingin jadi yang nemuin Alexandria. Nanya sama Obelix. Eh, kamu suka komik ya? Sini. Ah, lihat ini. Om punya toko baru. Woi, sakit lo, Gas. Udah lo samperin aja sana. Lo coba ngomong, Gek. Bukan selera gue sih. Kalau enggak udah gembat juga, Gas. Udah lo samperin. Diam, lo samperin, udah. Samperin sana.
Lex. Aku. Woi, payah lu. Ini buat lu, Gar. Asik gak? Udah gua lampuin tuh. Lu mau gambar apa aja kayak terserah lu di sini, guys. Ini si tan bokap gue nih. Udah mau batok aja. Lu beneran gak mau ikut? Enggak. Lu party kan sekali-sekali. Apaan tuh? Kok kayaknya gua kurang ganteng? Ini aja udah amal gede buat lu, ha? Nanti pasti gue cobain lo. Lo gak ngeliat gue lagi sibuk apa? Jalan ya. Udah, buruan. Gas, jangan balik dulu. Anterin gue ke tempat biasa dulu ya. Iya, iya. Males gue. Gue pasti jadi bemper mulu. Enggak, yang kali ini enggak. Enggak, gak mau. Enggak, ini terakhir. Enggak, Den. Enggak. Halo? Maya mana ya? Raffi? Tadi sih ada. Tapi udah pergi lagi sama Luna. Iya, Luna. Wah, gak tahu Luna mana. Iya. Dah. Lu playboy sih. Ya, lu gak ngerti. Lu gak lucu, bercanda lu. Eh, masih berani gak? Gak usah nantang-nantang deh. Kamu berani gak? Lihat ke langit luas, dan semua musim terus berganti. Tetap bermain awan, merangkai mimpi dengan ayahku. Selalu bermimpi dengan hariku. Dan pernah kau lihat bintang bersinar putih. Tangan halus yang terbuka, coba temani dekati aku. Selalu terangi gelap malamku. Dan rasakan semua bintang memanggil tawamu terbang ke atas. Dodi ninggalin kerjaan itu aja. Paling akhir tahun mereka baru pada bisa kesini. Alah, paling Mbak Indahnya aja kelihatan betah di London. Sama kayak Mbak Sari. Mama jadi sendirian deh di rumah. Oh,
Oh, kan sekarang udah ada kamu. Tapi kamu sendiri gimana sih? Kuliah S2 kamu? Aduh, mah. Bagas kerja dulu deh. Capek sekolah mulu. Ih, kalah dong sama Raffi. Eh, dia tahu kamu udah pulang? Enggak, biar kaget aja dia. Alex juga gak tahu. Aku kasih buku foto bagus banget buat dia. Kalau sama Raffi gimana, mah? Loh, Raffi kan mau ngambil S2 ke Belanda. Kalau gak salah sih akhir tahun. Raffi? Iya, Raffi. Masa sih dia gak cerita? Enggak. Benar dia gak cerita apa-apa sama sekali? Enggak. Mau bikin surprise juga kali dia sama kamu. Antropologi yang lo titipin ke gue buat Alex, yang covernya warna biru. Iya, gue yang beli. Itu pertama kalinya gue ngobrol sama Alex. Ini dari Bagas. Terima kasih. Kapan dia nitipin ya? Udah main. Awalnya kita ngobrolin lo, Gas. Sampai akhirnya gue nemuin juga apa yang bikin lo jatuh cinta sama dia selama ini.
Pas waktu itu gue lagi hancur banget, Gas. Gue keseret Ricky main kokain. Hampir gue jadi junkie. Kalau Alex gak mergokin gue. Kamu tahu gak sesuatu yang paling mahal itu apa? Detik yang baru aja lewat. Kita gak pernah bisa beli waktu itu lagi. Gila kan? Cuma sesimpel itu Alex bisa bikin gue sadar kalau gue nyanyain hidup gue selama ini. Buat pertama kalinya gue ngerasa hidup bukan cuma buat seneng-seneng, Gas. Demi Alex gue mengubah hidup gue. Semua karena Alex. Alex sumber inspirasi gue. Dan buat pertama kalinya gue gak bisa jujur sama lo, Gas. Kita udah tunangan. Mau nikah akhir tahun ini. Nunggu Alex lulus. Gue pengen ngomong ke lo langsung, gak lewat telepon atau email, Gas. Buat apa, Raf? Gue ngarang lo juga gak peduli, kan? Mau sampai kapan kamu begini terus? Gas, semua itu udah ada yang ngatur. Kalau mereka nggak jodoh, mau gimana juga pasti pisah. Yang penting, orang itu harus berani milih dulu. Jadi kita tahu jodoh atau tidak. Buat milih, orang harus tahu semuanya kan, Mah. Dari lantai 8 gedung Sarana Tamrin, masih dari di sini sampai wah pokoknya bergila deh ya, gue bakal nemenin lo. Yang pasti buat lo yang mau request atau mau ngapain aja cerita-cerita boleh juga. Tapi yang pasti nanti nomornya bakal gue kasih tahu abis yang ini ya. Das, kamu tuh masih harus ngejalanin hidup kamu. Mulailah dari titik yang kecil ini. Katanya mau kerja. Waktu kamu bertapa, teman mama tuh ada yang cari art director freelance. Mulai dari situ dulu aja ya.
aja ya. Coba lebih cepat ya Pak. Iya, mesti cepat ya. Dia tunggu di sana. Oke, Mas Diri. Tira, ini Bagas, art director freelance kita yang baru. Ini Dira, account eksekutif kita ya. Dira. Bagas. Kayaknya kita bakal sering kerjasama nanti ya. Perut kamu. Dokter bilang apa sama kamu? Bandel banget sih kamu. Raf, Bagas kok aneh ya? Aku email, gak dibales. Biasanya rajin. Aku mau nanya kapan dia pulang. Telepon mamanya aja kali ya? Sebenarnya Bagas sudah pulang. Tuh kan, bohong! Iya, tapi dia mau ngasih surprise. Aku sendiri gak tahu apa. Sebetulnya aku gak boleh ngomong nih. Kamu pasti udah kompakan ya? Ya udah deh, aku gak mau bikin kamu berkhianat ke Bagas. Tutup mata kamu. Apa lagi sih? Tutup. Sekarang buka. Makanya jangan kasihkan sama LSM kamu. Skripsi diurus. Gak kawin-kawin gitu. Simpen ya, jangan hilang. Sini deh. Apaan? Sini. Apaan ini? Wah, wah. Lawyer muda kita kok masih main-main di kampus? Siap, Pak Sarat. Kasian dong yang butuh bantuan. Sedang sibuk apa, Raf? Ini paperwork buat administrasi S2, Pak. Oh iya? Jadi ya kamu ke Belanda? Jadi dong, Pak. Pak, saya pamit dulu ya. Oh iya. Oke. Sukses ya. Sampai ketemu, Pak. Makasih. Ya. Yuk. Woi, woi. Ricky. Apa kabar lo? What's up, man? Kapan balik lo dari New York? Dengar-dengar ada yang insap nih. Padahal mau kawin lagi. Ntar malam ke rumah gue ya. Party, man. Party. Gak bisa gue. Alah, berapa kali lu belak tobat kayak gini? Raf, kartu mati lu ada di gue semua. Ayo dong. Sorry, Rick. Gue banyak kerjaan. Yes. Waktu Hero lu serepet. Lu hampir mati, man. Siapa yang nolongin lu? Lu utang nyawa sama gue. Sorry ya, bukan yang mau ganggu nih. Tapi Raf punya urusan yang lebih penting dari beginian. Yo Raf. Dan satu hal ya, bukan Raffi yang utang nyawa sama lo, tapi lo yang utang nyawa sama Raffi pas dia milih berhenti. Berapa lama kamu perginya? Masih 2 minggu lagi kok. Sebentar, paling 3 hari. Ya, beli ya. Sekarang cari bulan buat skripsi. Kamu jangan ngadalin aku deh. Skripsi kamu itu kan tentang anak jalanan, bukan perempuan sama aborsi. Kamu tuh kalau di jalan pasti di luka daratan. Nikah gimana nih? Jangan-jangan nih taktik cewek nunda-nunda ya. Sebentar kok. Kamu aja yang gak sabar. Cowok. Siapa yang bisa sabar nungguin kamu, Mas?
Udah. Kamu kan besok bimbingan sama Pak Rusdi. Ah, kamu merusak mood. Aduh, resep banget emang. Bimbingan harus pagi-pagi. Di rumahnya lagi. Aduh, males. Apa kamu? Males? Kalau males berarti skripsi kamu masih lama. Terus mau nunggu aku balik dari Belanda nikahnya. Gitu. Gak mau. Gak mau nunggu. Eh, Lex, mau ngapain kamu? Jam. Ya, sini. Kau itu mau bikin advokasi atau skripsi? Coba ini kau perketat lagi, Alexander. Judul pastinya aku tunggu sama Ibu Nela di kampus minggu depan. Jangan senyum-senyum sendiri kau. Fokus, Alexander. Waktu kau sudah mepet. Kau itu mau lulus atau tidak? Halo? Kalek, Kalek, ada baik, Kalek. Gimana? Sana. Ibu Nela. Udah dong yang, jangan dipikirin terus. Gampang kalau ngomong emang. Kamu gak ngeliat sendiri. Kamu pikir aku cuma nek liat mayat aja ya? Ini bayi, Raff, bayi. Udah lahir tapi dibuang. Ibuku itu keguguran sampai gak bisa punya anak lagi. Aku gak bisa punya adik. Ini ada yang udah dikasih malah dibuang di tempat sampah. Orang itu pasti yang kutuk abis-abisan. Masuk kamu kalau kamu begitu. Gini aja deh, karena... Halo? Halo? Sorry, karena dananya masih belum pasti, terpaksa timnya kita efektifin dulu. Sorry. Kamu kenapa, Lex? Sakit? Enggak. Mau aku antar pulang? Aku bisa kok ngobatin meeting kong lain. Enggak apa-apa. Serius, alah, palingan juga salah kirim. Kamu telepon balik aja. Udah, tapi nggak diangkat. Telepon ya. Diangkat. Gas.
Kamu kalau kerja pakai ini ya. Ini dulu deh. Ya, good luck ya. Mungkin salah kirim deh. Siapa? Siapa? Kamu bilang tadi Bagas. Kok dia? Enggak, bukan. Ini surprise yang dia mau bikin. Bagas gak mungkin banget begini. Ngapain coba? Udah deh, yang nanti kan aku sekarang ada di sini sama kamu. Kecuali kalau kamu gak percaya sama aku. Benar kata kamu, Lex. Ada yang lagi kampungan nih. Kamu mau kalah sama kayak beginian? Raff. Halo? Halo? Jangan kurang ajar. Kita udah pernah bahas ini panjang lebar kan, Lex? Ya aku tahu dulu aku emang brengsek. Sebenarnya kamu gak perlu ngalamin ini kalau kamu gak suka. Kamu tinggal pergi ninggalin aku. Sama aku kamu gak pernah selingkuh kan? Enggak, Alex. Kamu gak pernah ngehamilin orang terus nyuruh aborsi kan? Sebenarnya kamu percaya sama aku gak sih? Kalau kamu begitu aku gak mungkin bisa maafin kamu. Siap ya? Iya. Sekalian Den, gue pamit, oke? Okay? Oke. Terima kasih ya.
Thank you ya. Makasih ya. Bos. Makasih. Yo. Yeah. Thank you. Saya enggak tahan lagi. Baik, Ibu sekarang tenang saja, biar kami yang tangani kasus ini. Ya. Halo? Dira? Mari, Pak. Mari. Halo? Kenapa, Ra? Apa kabar, Raf? Lo pasti Alex. Sebenarnya aku gak mau kayak begini. Ngungkit yang dulu-dulu. Karena aku yakin banget kamu bakal balik lagi ke aku, Raf. Ya. Raffi Primasto selalu balik ke pelukan gue setiap dia selesai main-main, Alex. Aku masih nunggu kamu balik ke aku. Tapi yang aku dengar kamu malah mau nikah. Ini ada apa sih, Dir? Tanggung jawab, Raffi. Tanggung jawab. Ini seharusnya jadi bayi kita, Raf. Tapi dulu, kalau aku minta kamu tanggung jawab, pasti kamu pergi. Makanya aku pilih aborsi. Lek. Kamu mestinya dengerin aku dulu. Alex! Lex! Kamu dengerin aku dulu, Lex! Tadinya aku yang mau bikin surprise. Ternyata malah kamu yang bikin kaget. Aku udah beli buku fotolomografi loh. Bagus banget. Kamu pasti suka. Tapi ketinggalan tadi. Kamu memang harus bertanggung jawab kalau kamu laki-laki.
ada sama gue. Dia ngomong-ngomong sama gue, Gas. Iyalah. Gak pantas gue ngomong sama dia. Sama lu juga. Ya udah. Lo ngejagain Alex sampai dia kuat. Gue emang harus ngebayar kelakuan gue. Tolong ya, Gas. Tolong. Gue gak tahu mesti minta tolong sama siapa lagi. Sudahlah, Bu. Mungkin memang sekarang dia butuh Bagas. Dari kecil kan memang begitu. Lex! Lex! Sejak kapan kamu rokok? Baru-baru ini, iseng aja. Rokok kok buat iseng sih? Pelat banget bandelnya. Yang lokomotif aja bisa berhenti. Brand baru maunya standar. Tuyan, Sam? Enggak. Wow, sejak kapan kamu berhenti? Juga ya pengaruh dia ke kamu. Aku dari nyuruh kamu berhenti ngerokok sampai ikutan ngerokok. Eh, panas-panas kok bengong sih. Ya, Din. Soal yang mana? Oh ya bentar. Iya, gue ngajuin judul sekarang. Harusnya sih ada di tas. Ntar gue telepon deh. Enggak. Siapa? Dina. Bisa terima ada orang yang ngebuang mereka nggak pengen mereka lahir. Loh, kok gitu? Loh, kan ada lagi? Kan pangeran udah minta maaf. Iya, tapi kan ceritanya gue lagi sama Tuan Putri. Kan pangeran pacarnya Tuan Putri. Kan lagi berantem. Kan udah minta maaf lagi. Kok pacarnya nggak dimaafin?
Ayo, Gas. Kapan lagi, Gas? Kapan? Mau sampai kapan dia nunggu? Hah? Ayo dong, Raf. Biasanya kamu juga nginep. Aku lagi pengen ditemenin nih. Ya? Aku pulang aja deh. Please. Eh, gimana judul deskripsi kamu jadinya? Ya, diterima gitu deh. Kamu kok malas untuk sih? Kan aku... Alex, gimana? Sibuk? Weekend nontonnya sama aku. Sorry kan gak bisa. Skripsi nih. Ayolah, gak pressing sekali-sekali. Tan, balik yuk. Terus aja lu. Eh, gimana tadi? Aku disuruh ngeliat lagi soal aspek hukum yang aku masukin. Kurang kuat katanya. Gak ada yang bantuin lagi sih soal hukum. Kamu masih mikirin dia ya? Dia kan lagi ngebayar apa yang dibuat dulu-dulu. Dia gak harus ngebayar itu kalau aku maafin dia. Hari ini. Makasih ya, Raf. Tampangnya kusut gitu sih, Raf? Enggak. Siapa yang kusut? Kamu gak seneng ya? Kamu kok ngomong gitu sih? Kita kan udah capek-capek masak. Iya.
Ntar malam makan yuk. Males ah, bosen. Kalau makan siang, malam, bikin bosen. Gak asik, dunia lain gak asik hari ini. Kalau males makan aja. Jangan ngeles dong. Eh, ntar malam kemana? Ada apa emang ya? Aku harus ketemu anak-anak ntar malam. Emang kita mau ke sana kok? Sekarang buka matanya. Bila aku bertanya, ada di kalau nggak gini, kamu mana mau makan? Udah sana kamu makan ya. Kamu jangan makan piringnya dong. Enggak mau. Diambil. Makan lagi. Lex, Lex, Alex, aku harus pulang, besok aku banyak meeting. Jangan dong, Lex. Aku jalan dulu ya. Terima kasih untuk meetingnya hari ini, ya. Halo, Dir. Eh, nanti malam jalan yuk. Setelah kamu mau kemana? Ya udah, oke. Jawab sekarang, Lex.
sekarang. Aku udah nunggu terlalu lama, Lex. Sendiri. Udah lama? Enggak. Kamu mau makan? Iya. Ya, ntar aku pesan. Aduh, Lex. Lihat kamu di sini, aku langsung pengen cancel semua meeting aku buat ngajak kamu jalan. Besok aku ke rumah ya. Tan, gue tuh sibuk banget. Ayo dong. Diajak langsung susah. Dinner enggak bisa. Masa datang ke rumah aja enggak boleh? Hampir aja. Mas, ngerti bahasa Indonesia kan, Mas? Dia kan udah bilang enggak. Mas, perlu pakai bahasa lain. Kamu enggak makan, Gas? Ah, enggak. Enggak minum. Itu udah ada kok. Makan aja. Kok dibuang? Iya, di sana itu isinya tinggal perempuan sama anak kecil doang. Dan laki-laki usia dewasanya tuh abis ke Jakarta semua. Dan nyaris daerahnya tuh gak produktif. Cowok emang gitu doang bisanya, tinggal melulu. Gue pengen tetap Alex yang mimpin, tapi mundur dari jadwal yang kemarin. Gimana, Alex? Aduh, kalau mundur gue gak bisa. Skripsi gue udah mepet nih, Ica aja deh. Ya, gue... Gipsi apa calon laki gak ngasih? Aduh, Ca. Ngeliat kamu mendadak aku pengen cancel semua meeting ke buat ngajak kamu jalan. Nonton dulu sama aku. Ca, yuk nontonnya, Ca. Tapi ada gak ide lain selain bikin ad yang udah biasa di bis? Kenapa kita gak bikin comic strip di kontainer? Komiknya lebih visual, colorful, lucu, dan yang pasti gak ngebosenin. Kayak Asterix. Kamu ingat ini? Kamu ingat mimpi-mimpi yang bikin kamu jadi kembang apiku? Kamu harus ingat, Lex. Kamu harus ingat. Aku bakal bikin kamu jadi terang lagi. Tebak-tebakan yuk. Siapa yang nyanyi hancur kayak kamu? Asterix Storix. Lagi-lagi, kalau Asterix ke Alexandria di judul apa? Oh, itu mah gampang.
Asterix dan Cleopatra. Nah gitu dong senyumannya. Kemarin-kemarin kamu suntuk aja. Nggak kayak Alex yang gue kenal. Alex yang pengen jadi kucing kayak Doraemon. Alex yang pengen ketut di bulan. Ya umur kali gas, udah tua nih. Loh, emang kenapa kalau orang dewasa pengen punya mimpi? Ayo dong Alex, nih lihat deh. Kamu itu bisa nginspirasiin aku buat komik kayak gini dulu. Kamu pengen ke Alexandria, memimpin kota itu lagi, itu bukan hal yang biasa buat aku. Ini Raffi ya, guys? Kamu masih pengen ke Alexandria, kan? Masih pengen ketemu Obelix, kan? Ya, masih, guys. Masih. Paket yang baru ini lebih murah, Mas. Paket bulan madu. Kalau dihitung-hitung, jauh lebih murah loh, Mas. Sekaligus gitu. Ada BKP-nya lagi. Kerja rodi banget kamu. Mau ngapain sih? Ada deh, ntar kamu juga tahu. Pokoknya surprise. Skripsi kamu jadinya gimana? Jadi dibuang bagian hukumnya? Lagi dicoba sih. Ya gitu deh. Surprise yang kamu mau kasih itu gak bakal bikin aku digotong ke ICU kan? Gara-gara overdosis deg-degan. Serius atau enggak? Udah dong Lex. Yang penting kan yang lain udah di ACC. Yes. Ya. Mungkin nih, omongan dosen kamu minta kamu ngebuang soal hukum itu tanda biar kamu ngerupain Raffi. Nggak ada hubungannya lagi. Nggak usah ngomong-ngomongin ini sama Raffi, kenapa sih? Nanti dong, pas jam 12. Yuk. Sekarang tutup mata kamu. Ayo tutup. Tada!
Happy birthday. Thank you. Gimana? Bisa ngalahin yang dulu-dulu gak? Masa kamu lupa sih sama ritual yang kita buat setiap ada yang ulang tahun? Ada aja yang kita buat ya. Tapi yang paling gila waktu ulang tahunku yang ke-18 tahun. Waktu papaku kasih apartemen ini pertama kali sama aku. Kamu ngumpet, terus tiba-tiba kamu muncul, telanjang, sambil ada tulisan Happy Birthday di badan kamu pakai whipped cream. Sinting, but sweet. Terus kamu tahu nggak, bagian mana lagi yang paling aku suka? Waktu aku ngabisin whipped cream itu. Ayo dong, Raf. Kamu serius gak sih sama aku? Ini kan ulang tahunku, Raf. Gak kerja, kusut banget sih. Ayah lihat, kamu pulang kelewat malam terus. Kamu ngapain lagi? Party-party lagi? Enggak ya. Hey, kamu itu maunya apa, Raf? Mau buang-buang waktu lagi? Kamu sadar nggak? Masa depan kamu itu nyaris berantakan. Wah, gimana Mas Raffi? Saya kan udah bilang. Situ tinggal kasih transkrip nilai yang sudah lengkap. Ya, sorry lupa terus, Mas. Tinggal sebulan lagi loh, Mas. Saya sih tinggal tunggu situ aja ya. Baru kepastian S2 situ bisa masuk ke dekan. Ya? Saya jalan dulu, Mas. Ya. Gimana kabar love story lo? Garing kalau mau dipaksain juga. Mau dikasih servis sepanas kompor, kalau emang dia dingin tetap aja dingin-dingin juga. Makanya putusin aja, kayak gak ada colen aja loh, ya gak? Thank you.
Dira kenapa sih tadi? Kok dia suntuk gitu? Emang ada? Gue gak ketemu tuh. Padahal kita udah siapin kue loh buat dia. Dia ulang tahun kan hari ini. Udah nih. Udah nih. Gak mungkin, Raf. Aku mau tanggung jawab, dia. Aku gak mungkin. Aku yang gak mungkin ngejalanin ini, Raf. Dan makin gak mungkin untuk diterusin. Kalau sayang kamu itu buat orang lain. Ya, baik. Ada apa, Raf? Ketemuan. Sama Bagas juga. Kapan? Malam ini aku gak bisa. Besok. Oke, malam ya. Oke, bye. Pak, ya? Lihat Dira nggak, Pak? Wah, Mbak Dira dari tadi kayaknya belum kelihatan, Mas. Ada apa ya? Nggak. Bu. Dira mana sih? Aku tahu. Udah gak sih, dia cuti mendadak. Gak tau kemana. Dira udah pulang belum sih, Pak? Belum, Mas. Dari kemarin. Raf, ketemu jam 7 aja deh. Alex juga udah gue bilangin kok. Ya. Anjing. Alex, Raffi bilang tadi gak jadi. Gak mungkin, dia tuh ngotot banget kemarin. Ada apa sih nih? Jangan bikin marah deh. Bentar. Tadi ada SMS masuk. Raffi bilang jadi, tapi diundur jam 9-an. Kamu gak apa-apa kan berangkat sendiri? Aku ada meeting klien dulu soalnya. Ya udah, gimana sih tempatnya? Bu. Biasa aja. Anjing ini, anjing. Masuk.
Lex. Biar ayah gak tahu persis apa masalahnya, ayah tahu apa yang kamu hadapin. Lex, Raffi Bagas cuma butuh satu hal. Kejelasan. Iya, kejelasan dari kamu. Betapapun pahitnya, mereka harus terima. Ada yang baru berani ngomongin semuanya malam ini. Karena dia mau ngebut kamu dari aku, Lex. Dulu mungkin aku ngerebut kamu, Lex. Tapi sekarang enggak. Lo dengar gue, Gas. Gue enggak akan ngerebut Alex lagi dari lo. Gue tuh brengsek. Dira aja ninggalin gue. Gue emang gak pantas buat siapa-siapa. Dira gak bilang apa-apa lagi? Mau bilang apa lagi, Gas? Dia ninggalin gue. Dia pikir gue itu sama Alex. Padahal Alex lebih baik sama lo, Gas. Lex, aku minta maaf. Aku minta maaf. Kamu tahu aku sayang banget sama kamu, Lex. Tapi keadaannya udah kayak gini. Kamu lagi, Gas. Kenapa sih harus sampai begini? Aku tuh sayang sama kamu sejak kamu di situ, sampai sekarang. Kamu tuh gak tahu kayak apa aku sayang sama kamu. Kamu tuh gak itu pernah... Itu dia masalahnya, Gas. Aku gak pernah bener-bener tahu. Aku nunggu, Gas. Nunggu. Tapi akhirnya aku sadar satu hal. Kamu gak sayang itu sama aku. Buktinya... Buat ngomong aja kamu gak berani. Berarti kamu gak yakin, Gas. Kamu milih nikmatin perasaan itu sendiri. Egois, Gas. Egois namanya. Malah orang yang kamu bilang brengsek ini berani ngomong dan nunjukin perasaannya. Tadinya aku pikir aku bisa maafin kamu, Raf. Gak fair ngejudge orang gara-gara masa lalunya. Tapi aku benar-benar gak bisa nerima perlakuan kamu ke Dira. Tapi sekarang
aku udah mutusin. Aku gak akan milih siapa-siapa. Salah kalau kamu bilang aku lebih baik sama Bagas. Kayaknya aku lebih baik sendiri sekarang. Aku gak mau bikin kalian pecah lagi. Dan aku juga gak mau sakit lagi. Tante, maaf, Bagas gak sengaja. Gak apa-apa kok, Om. Bukan salah siapa-siapa. Kita lagi ngobrol bertiga, tiba-tiba aja Alex kepleset dan jatuh, Om. Gas, gue mau beli cemilan atau minuman, lo mau gak? Jadi Raf. Raf. Kamu jangan pergi ya. Jangan pergi dulu. Raf, gue pamit dulu deh. Nyokap barusan nyari. Skripsi kamu gimana, Lex? Ya, paling juga tahun depan. Jangan dong. Gimana lagi? Udah kayak gini. Iya, iya. Masuk aja, Pak. Mau ngapain sih? Tunggu aja sih. Pak. Harus diskusi sebentar. Terima kasih.
Alex. Wah, sayang banget rumah Raffi. Tahun depan belum tentu situ dapat lagi. Saya sih nggak berani janji sama situ. S2 di sini kan jatah-jatahan. Situ tahu kan? Ada apa sih Mas Raffi? Surat-surat situ kan sudah beres semua. Mas Raffi kan tinggal berangkat. Ada yang lebih penting, Pak. Jauh lebih penting, Pak. Saya jalan dulu, Pak. Baik, baik. Terus, apa lagi nih? Kamu kok kesini terus sih, Raff? Kantor gimana? S2 kamu? Udah deh, gampang itu. Sekarang yang penting skripsi kamu dulu diurus. Iya, tapi S2 kamu... Udah beres kok. Kamu tenang aja deh. Jangan bawel. Alex? Suster! 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 Sus, tolong dong, sus! Tenang ya. Angkat tangan, tolong angkat dong! Tunggu. Satu, dong, sus. Dua, tiga. Kenapa ini? Saya gak ngerti, dok. Saya gak ngerti. Pas saya masuk, dia jatuh gitu, dok. Saya gak ngerti. Saya periksa dulu. Tolong dong, periksa kepala saya, dok. Aja. Saya harus ngapain jangan lagi? Jangan bikin tambah panik. Ada apa, sus? Jatuh, dok. Ambil tramal, sus. Raff, gue gak ngerti, Raff. Tadi gue masuk dia gitu, gue gak ngerti. Gue tinggal sebentar doang, gue gak ngerti, tapi Raff. Dok, lambungnya agak bermasalah, dok. Terima kasih, Mas. Kadang pihak pasien suka kurang memperhatikan secara seorang pasien. Alergi obat, riwayatnya. Terima kasih banyak, dok. Sama-sama. Hai, Ma. Alex sudah baikan. Kok kamu lesu gitu sih? Ada apa lagi? Nggak ngerti deh, Ma. Kejadiannya tuh gimana sebenarnya? Gimana apanya? Bagas juga nggak pengen Alex sakit kayak gini. Bagasnya nggak sengaja. Dia udah mendingan kok. Lagian ada Raffi yang ngurusin dia. Bagas nggak guna di sana, cuma. Gas, jangan kamu udah lama nyakitin Alex, jauh sebelum ini.
Lex, aku boleh nanya sesuatu sama kamu? Kamu benar-benar gak bisa maafin aku? Maaf, Raf. Aku gak... Maaf. Gak usah minta maaf lah. Aku kan cuma nanya. Boleh dong usaha. Sekarang saatnya kamu makan. Ah udah, gak enak. Buburnya rasa anduk. Makan? Enggak. Kamu gak pernah makan anduk aja. Mau. Ah, makan. Eh, guys, mau bubur gak? Mau makan sekarang. Oh, gak enak. Buat kamu kok. Raf. Lex. Gue mau ngomong sebentar. Penting. Penting banget. Awalnya pas gue ketemu lagi sama Dira, kita sama-sama ngerasa kalau namanya Raffi, Alex, itu salah kalau jadi pasangan. Gak mungkin, Gas. Raffi gak mungkin banget begitu. Mana bisa dia settle? Cuma gue, Gas, yang ngerti Raffi. Raffi fotografinya gak suka anak-anak, lagi komik. Gue lebih tau Alex. Terus sekarang gimana? Tau lah. Lu mah gak bisa maksa Raffi balik lagi sama lu. Lu kan gak cuma main strip poker doang. Apa, Gas? Bunting aja gua enggak. Tanggung jawab apaan? Kita bikin aja sekalian. Dan gua tahu Alex benci banget sama aborsi. Dari situ gue ngatur semuanya. Telepon-telepon ke Alex, SMS-SMS, foto, sampai bikin cerita. Kalau Dira, aborsi anak lo, Raf. Lo mau bilang ke gue kalau itu semua bohong, Gas? Hmm? Kuburan itu gue yang buat. Raffi! Bentar, Raff. Gue belum selesai. Lo boleh benci gue. Lo boleh bunuh gue. Kalian udah berubah dari orang yang kenal. Udah jauh lebih baik. Aku yang masih kejebak egoku sendiri. Sampai-sampai gak tahu sebenarnya aku sayang atau cuma obsesi doang sama kamu, Lex. Kalian emang ditakdirin berdua. Kalian udah ngerancang itu? Gua sekarang udah bisa ngerelain kalian.
Hei. Awas ya. Nanti kalau ada yang ngilang kegap sama gua lagi pada ngelarin berondong. Bandung nih udara minta diangetin banget ya. Aduh. Ngomong apa? Pokoknya makasih banget ya buat undangannya, buat tiketnya. Makasih banget. Lo emang sialan, Gas. Kita kenal dari zamannya Bul belum tumbuh. Tapi baru sekarang lo bikin gue mau nangis. Gue enggak peduli, Gas. Maaf gue. Rasa sesal gue lo terima atau enggak. Tapi yang pasti setelah semua yang kita alamin, lo emang benar-benar sahabat gue. Dan itu gak akan pernah berubah. You know what? Kita gak ketemu Obelix. Tapi gak penting ya. Aku udah punya Obelix aku sendiri. Guys, aku mau ngomong satu hal. Kalau satu saat kamu punya rasa sayang sama orang lain, bilang aja guys ya. Bilang, jangan sampai dia nggak tahu kalau ada orang luar biasa banget sayang sama dia. Gas, lo mesti tahu rasanya mencintai dan dicintai orang lain. Gimana rasanya punya inspirasi lo sendiri? Gimana rasanya punya Alexandria sendiri?